Nah, ini yang saya himbau masyarakat di Sorong, kamu jangan tuntut pemekaran provinsi, kamu tuntut pemekaran negara. Sebab pemekaran provinsi itu kita jadi budak, tapi kalau pemekaran negara itu baru kita menjadi tuan di atas tanah sendiri. Itu yang betul. Sebab kalau pemekaran provinsi kali ini kenyataan, sudah dua provinsi saja, kamu masih jadi budak, mau suruh-suruh kamu kekayaan.